Selamat sore, saudaraku, teman-temanku. Saya di Dawud 22 Channel saat ini berada di Jembatan Pandan Simo untuk mengikuti kesibukan proyek Jembatan Pandan Simo wilayah Kulon Progo. Nah, ini pengerukan, pengeboran, pengecoran pertama. Anginnya besar loh. Pengecoran di Kulon Progo coba. Oh maaf, yang Bantul itu coba, itu dekat tower keren warna kuning itu ada konkrit sama pompa beton. Ya kan, pengurukan terus berlangsung. Ke arah selatan ya itu. Oh iya, kemarin kan masih separuh pemasangan pipa-pipa galvanis steel untuk kelancaran pengeboran ya, dan persiapan setting untuk kunci fondasi yang selanjutnya pemasangan tiang panjang. Sekitaran Bego yang hijau itu persiapan blasting. Tower keren yang hijau juga bergerak ya. Itu untuk ngambil pipa-pipa untuk pengecoran tadi ya. Kalau yang di Pandan Simo sana juga banyak pekerja yang di atas benteng pendung.
Oh, penguji fondasi. Mungkin mau ngecor itu ya, biasanya. Oh iya dong. Satu, dua tempat itu. Pengecoran sana. Ikan kambing di sebuahnya menggebu-gebu hari ini kerja Fondasi itu. Fondasi.
beton tulang. Itu mau dipasang ke situ, cok. Ini plong-plongnya ini. Jelas plong-plong, saya tahu itu tuh bingungnya. Kalau yang di Wanda Simo, semuanya kuning loh bingungnya. Eksavatornya. Di sini ada hijau, ada biru. Ya, kalau itu jalannya kan ada kemarin saya share harus lewat jalan utama. Ini jalan utama nih ya, sebelah utara ini jalan utama. Kalau mau ke Korpel Merah itu harus lewat timur dulu, nanti lo belok kanan. Yang biru benar kan lewat timur terus ke selatan terus ke barat jalannya hanya itu yang bawa besi beton tadi. Kalau yang sana ini bawa besi beton untuk dirangkai di cor beton fondasi pengunci ya. Nah, itu dari rangkaian besi beton yang sudah disiapkan, kita bengkok-bengkok tinggal pasang ceklek. Itu tukang-tukangnya persiapan juga pembuatan cor, persiapan casing kunci fondasi.
yang di Bantul misal saja. Jembatan proyek jembatan jembatan Pandalipo yang Bantul itu cara sekarang. Ekskavator yang bawa besi beton yang sudah dirangkai tadi selesai, kembali lagi ngambil lagi mungkin ya. Entah berapa besi tulangnya. Korpelnya yang di Bandar Timo bergerak ada masa kegiatan kor yang masa di hari pasir huruf pasir kasar untuk urukan langsung. Thank you.
ke timur dulu lewat jalur utama, ke timur nanti ke selatan baru ke barat. Padahal dekat itu kan, tapi sebelahnya itu kan ada sungai kecil, sungai buatan kecil, kok sungai buatan, saluran air yang dialirkan dari sini, dari utara ini ke selatan. Jadi ada pipa raksasa dua di mana kemarin ya. Oh, mau putar ke selatan. Dari Gunung Kidul datang lagi ini. Wah, tengah ya, Jo. Menurunkan tengah-tengah ini, Jo. Ekskavator yang biru. Nah ini belok ke selatan, ke kanan maksud saya. Ke selatan. Oke. Bukan lanjut ke selatan. Di sebelahnya tower crane. Nah, tower crane yang merah itu mau ngambil pipa raksasa itu mungkin ya. Yang kemarin itu jajar 11 biji. Kemarin itu yang saya share 11 pipa raksasa besar-besar yang muncul itu. Oh, itu sekarang pasang besi betonnya itu juga 11 itu coba nanti, bahkan lebih ya. Soalnya kan 12 yang 1 meter, satunya 1 meter diambil 2 meter.
itu jelas. Pengelasannya tuh 1 meter 1 meter. Persiapan yang biku ekskavator warna hijau tadi itu juga pengelasan. Jadi besi-besi beton yang disambung itu jelas loh, nanti bukan hanya langsung kacang, lumpah, jelas. Jadi konsisten dengan spek yang sudah disetujui bersama. Jadi hati-hati juga nih trayek besar ini, jadi gak sembrono. Minjah mesin lah dekat itu aja kok pakai bigo ya. Berat banget. Yang pindah itu waduh yang ngecor-ngecor ya yang apa burukan. Kan kita pulang yang dua. Wah, benar-benar tipu ini ya. Datang lagi toh, bulukan besar toh. Oh iya ya, kan mati tipis kemarin itu. Thank you.
kan. Karena itu jauh yang di Bandar Timur itu pemasangan selang girder briket roar ya. Itu selang-selang dipasang itu ada dua orang yang di atas pakai kontainer tower keren yang besar. Nah jadi tower keren besar bergerak ya. Yang merah kalau yang kuning pengecoran. Itu mau diangkat alat bor, alat bor mau diangkat. Bulldozernya bergerak, mukanya sudah diratakan oleh Diego yang kuning ya. Ke utara dulu baru mengatret ke belakang. Lokasi tumbuhan ya cok. Ada tempat rumput itu bawa besi beton lagi cok. Disambung lagi udah yang keberapa itu tadi ketiga ini ya. Yang kita lihat loh ya. Harusnya kan juga 11. Oh itu pondasi terdalam 100 meter itu. Ayo besi betonnya disambung lagi, dilas lagi itu. Tower crane, pinggir tower crane nya truk-truk mau lewat. Semua
semua alat berat ya, cok. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang empuk. Tidak ada yang kayak tahu. Semuanya berat. Tulang yang sudah dirangkai yang mau dimasukkan ke tempat yang paling dalam itu. Itu yang kita tahu tiga radia tiga ini ya, coba kita ikuti berapa biji nanti. Enggak ya, enggak usah diikuti, maka 11 biji nanti. Jadi 11 kali 12 ya. Thank you.
Itu yang kemarin dekat ya kita ya, itu cor fondasi, pengunci fondasi, nomor ke ngangkati apa lagi itu, kok kayak batu atau apa itu, cor-coran kecil. Kecil loh, berat ya, orang satu gak kuat. Besi beton semua cok, tapi yang pendek-pendek. Semua bawa pendek-pendek. Oh, pengurukan yang dari gunung itu loh datang lagi, tapi satu cuma ya. Biasanya bareng-bareng dua-dua. Maksudnya sana itu yang pada Simo yang Bandul ya aja. Sana juga ada kendaraan motor ya. Selesai jalannya itu. Pipa kecil-kecil itu yang untuk memasukkan jayami gitu sudah dicabut, itu tanda sudah selesai, jamnya sudah selesai dicabut dengan yang tower crane warna kuning. Oh ini truknya dua ya, dua biasanya. Oh tuh bawa yang gede. Bukan. Ekskavator yang hijau. Bawa yang lebih jauh. Tiga cok yang datang lagi. Oh tiga yang pertama. Oh batu cok, untuk timbunan yang kemarin kekurangannya itu. Oh sekarang pemasangan. Nah pipa raksasa lagi dipasang cok. Oh, pipa raksasa itu dipasang. Oh, yang jumlah 12 itu. 11 itu. Oh, sekarang mau dipasang. Oh, di situ dong. Jadi setelah kira pipanya dulu semua, terus baru
besinya enggak ya. Besi 3, pipa 3, besi 3 gitu ya. Baru masuk lem, mungkin biar enggak repot ya. Wow, besinya besar besar. Kita cuma 2 mm. 3 cm setengah orang. Nah, besi beton itu juga dicor dong. Dia juga dilas. Pemasangannya. Jadi untuk pondasi itu wah perfect sekali. Di para kesananya pemasangan juga di nah. Apalagi besi betonnya ya. Nah. Kemarin kelihatannya kayak yang paling selatan ya. Ternyata yang di situ itu ya. Oh, masuk kalau masuk enggak. Masuk. Contohnya pindah kemana itu cuma mau ngambil barang lagi gitu. Nah, terus muter lah ngeleng kayak apa ya, panjang kali itu berapa meter itu tronton itu. Oh, suara, suaranya cuek. Mau belok ke arah ini. Itu besi itu besi berat kali apa mau ditumpukan. Thank you.
pun nggak bisa. Kalau juga pakai alat, ya pakai tower crane. Selalu banyak rezeki di bulan haji ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.